Halo sobat mahasiswa, selamat datang di seri pembelajaran akuntansi keuangan Manah. Dan kali ini kita akan bahas bab 18 tentang pengakuan pendapatan. Untuk bab ini akan dibagi menjadi dua bagian dan kali ini kita akan bahas bagian yang pertama. Buku yang digunakan adalah buku Intermediate Accounting IFRS Edition karya Kyushu, Wigan, and Warfield, edisi yang ketiga. Beberapa istilah yang ada di dalam bab ini sudah disesuaikan dengan istilah-istilah yang digunakan pada PSAK 72. Ada dua materi yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama adalah memahami konsep dasar dari pengakuan dan pengukuran pendapatan. Dan yang kedua, memahami dan mengaplikasikan konsep 5 langkah yang digunakan di dalam proses pengakuan pendapatan. Untuk pembelajaran lainnya, materi pembelajaran lainnya akan dibahas pada bagian yang kedua. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu konsep dasar pengakuan pendapatan. Konsep ini dilatar belakangi oleh adanya indikasi yang dilakukan oleh IASB, International Accounting Standard Board, maupun FASB, Financial Accounting Standard Board, bahwa selama ini bentuk pelaporan pendapatan masih dipandang belum memuaskan. Oleh karenanya, International Accounting Standard Board akhirnya mengeluarkan sebuah standar konvergensi atas pengakuan pendapatan dengan judul Revenue from Contracts with Customers. Dan di Indonesia, istilah ini, Revenue from Contract with Customers, inilah yang digunakan untuk membuat judul pada PSAK 72, yaitu dengan kata pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Di mana PSAK 72 ini efektif berlaku pada 1 Januari 2020 yang lalu. Adapun standar pengakuan pendapatan yang baru ini menggunakan pendekatan asset liability atau asset liability approach, di mana di dalam konsepnya nanti untuk pengakuan pendapatan selalu memandang dari dua sisi, yaitu sisi aset dan sisi liabilitas. Akun perusahaan untuk pendapatan didasarkan pada munculnya aset dan liabilitas dari kontrak dengan pelanggan. Perusahaan akan menganalisis kontrak tadi, menjadi kontrak dengan pelanggan tadi, karena kontrak tersebut menginisiasi adanya atau memunculkan adanya transaksi pendapatan. Di mana kontrak mengindikasikan adanya suatu transaksi, dan kontrak ini menyediakan pengukuran di dalam pembayaran serta adanya kekhususan pada janji-janji atau liabilitas yang harus dipenuhi. Ini adalah gambaran mengenai konsep utama di dalam pengakuan pendapatan. Di sini ada tujuan utama, key objective, yaitu recognize revenue to depict the transfer of goods and services to customers in an amount that reflects the consideration that the company receives or expects to receive in exchange for these goods or services. Jadi, tujuan utamanya adalah pengakuan pendapatan terkait dengan transfer of goods and services, yaitu terkait dengan adanya pengalihan barang dan jasa kepada customers pada suatu jumlah yang menggambarkan, yang merefleksikan satu hal yang diterima oleh perusahaan ataupun yang diharapkan diterima oleh perusahaan yang berasal dari perubahan atau pertukaran barang dan jasa tersebut. Dan di dalam konsep utama pengakuan pendapatan ini, kita akan menggunakan 5 langkah. Ya. Jadi 5 langkah pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah identify the contract with customer. Kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana kontrak dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, identify the spirit performance obligation in the contract, yaitu mengidentifikasi apakah ada kewajiban kinerja yang terpisah di dalam kontrak. Kemudian yang ketiga, determines the transaction price, kita perlu juga menentukan berapa harga transaksi tersebut. Yang keempat, allocate the transaction price to the spirit performance obligation. Kita akan mengalokasikan nilai transaksi tadi ke dalam kewajiban kinerja yang terpisah. Dan terakhir, yang kelima, recognize revenue when its performance obligation is satisfied. Jadi,
mengakui pendapatan ketika kinerja atau kewajiban kinerja masing-masing tadi telah terpenuhi. Dan tentu saja dari lima langkah ini kita akan menggunakan revenue recognition principles atau prinsip pengakuan pendapatan, di mana recognize revenue in accounting period when the performance obligation is defined. Jadi perusahaan akan mengakui pendapatan pada satu periode akuntansi di mana performance obligation-nya telah dipenuhi. Jadi kata kuncinya adalah ini, yang di bawah, performance obligation is defined. Seperti apa? Mari kita lihat. Misalkan perusahaan Airbus dari Perancis menandatangani sebuah kontrak penjualan pesawat dengan Cathay Pacific Airlines Hong Kong senilai 100 juta. Ya, ini masih sederhana contohnya ya. Maka di kalau kita mengacu pada 5 proses, pada langkah pertama kita mengidentifikasi terlebih dahulu kontrak dengan pelanggannya. Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih. Jadi kontrak tidak harus hanya dua pihak ya, jadi bisa lebih dari dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Artinya dipaksakan ini karena menyangkut ketentuan hukum. Pada contoh tersebut, Airbus telah menandatangani sebuah kontrak untuk menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Itu identifikasi yang pertama. Kemudian kita masuk ke identifikasi yang kedua atau langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi ada atau tidaknya kewajiban performance atau kewajiban pelaksanaan terpisah dari atau kinerja dari di dalam kontrak. Maka kalau kita lihat kasus yang sederhana tadi antara Airbus dengan Cathay Pacific tadi, Airbus hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan saja atau kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Apabila Airbus juga setuju untuk memberikan layanan perawatan pesawat, maka kewajiban pelaksanaan terpisah ini harus dicatat sebagai konsekuensi atas janji tersebut. Ini apabila ya. Untuk kasus tadi, karena hanya menyerahkan pesawat saja, maka tentu saja tidak ada kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Kemudian di langkah tiga adalah menentukan harga. Berapakah harga transaksinya? Ya, maka harga transaksi ini bisa dilihat dari kontrak itu sendiri. Di mana harga transaksi adalah jumlah yang disepakati di antara dua belah pihak atau lebih tadi, bahwa suatu perusahaan berharap untuk menerima dari pelanggan sebagai bentuk pertukaran atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukannya. Pada contoh kasus ini, harga transaksi yang tertera di dalam kontrak adalah 100 juta. Kemudian di langkah yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan yang terpisah apabila ada. Ya, pada contoh ini, Airbus hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific, sehingga tidak ada kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Dan pada langkah yang terakhir, barulah kita melakukan pengakuan pendapatan. Berapa nilai pengakuan pendapatan pada saat kewajiban pelaksanaan tersebut telah terpenuhi? Maka apabila Airbus telah menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific, maka Airbus akan mengakui pendapatan sebesar 100 juta tersebut. Ya, di sini yaitu titiknya adalah pada saat terpenuhinya kewajiban pelaksanaan, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Kemudian kita akan coba mengupas dari setiap langkah ini dengan melihat contoh yang lain ya. Jadi kita bisa melihatnya dari sisi yang berbeda. Mari kita bahas untuk yang langkah pertama, yaitu langkah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kita lihat contoh pada Taylor Engel yang memesan secangkir kopi hitam seharga 3 atau 3 dolar di sini ya. Saya biasanya tidak menyebut satuannya, jadi saya sebut saja 3. Dari Bin, Taylor menyerahkan 3 kepada barista Bin yang menuangkan kopi ke dalam sebuah cangkir dan menyerahkan kepadanya. Jadi kalau Anda bayangkan di sebuah kafe, ada seorang customer memesan kopi dan kemudian pelayan atau dalam hal ini adalah barista menyiapkan dan kemudian menyerahkan kopi yang diminta. Nah, maka pertanyaan adalah, berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bin atas transaksi ini? Ini pertanyaan yang sangat-sangat sederhana.
Maka kalau kita menganalisis dari langkah pertama, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, maka kita bisa menganalisisnya sebagai berikut. Yang pertama, kontrak pada prinsipnya adalah harus memiliki substansi komersial. Jadi ada transaksi yang melibatkan, tanda kutip, yang melibatkan uang di antara dua belah pihak tadi. Di mana di sini kita tahu tadi Tyler memberikan uang tunai atas kopi yang diterimanya. Ini disebut dengan substansi komersial. Dan kemudian kalau kita identifikasi yang lain, kita bisa lihat dari sisi para pihak. Di mana para pihak telah menyetujui kontrak. Nah, dari sini kita tahu bahwa kontrak tidak harus dalam bentuk sebuah perjanjian yang ditandatangani di sebuah kertas, ya, dalam bentuk hitam di atas putih. Ketika Tyler selaku pelanggan setelah setuju untuk membeli kopi dari Coffee Bean, maka ketika itu disetujui, disepakati, maka itu kita sebut sebagai sebuah kontrak atau kesepakatan. Dan kemudian kita bisa juga melihat dari sisi yang ketiga, identifikasi hak para pihak apakah sudah terlaksana atau belum, karena di sini ada pihak pembeli dan penjual. Nah, karena Taylor memiliki Taylor sebagai pelanggan, dia memiliki hak atas kopi, dan Bean sebagai penjual, dia memiliki hak untuk mendapatkan uang sebesar 3. Jadi di sini masing-masing pihak memiliki hak, dan kita akan bertanya apakah hak tersebut sudah masing-masing sudah terlaksana atau sudah diperoleh atau tidak. Kemudian kita bisa lihat dari sisi yang keempat, syarat pembayaran telah teridentifikasi. Nah, apakah syarat pembayaran di antara kedua pihak ini dapat diidentifikasi atau tidak? Nah, di sini kita tahu bahwa Taylor secara tidak langsung ketika dia memesan sebuah kopi dengan harga 3, itu menyatakan bahwa dia setuju untuk membayar kopi tersebut. Kemudian yang kelima, kita lihat probabilitasnya. Apakah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak? Nah, di dalam hal ini Bean selaku penjual telah menerima uang sebesar 3 sebelum menyerahkan kopi, maka ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kemungkinan terjadinya kesepakatan itu sangat tinggi. Jadi Taylor selaku pembeli, dia meminta atau memesan sebuah kopi dan secangkir kopi, dan kemudian dia membayarkan sejumlah uang kepada Bean. Ini adalah langkah pertama bagaimana kita mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Mungkin Anda berpikir bahwa, ah, ini simpel sekali. Ya, ini adalah contoh yang sederhana, dan contoh ini yang nantinya Anda harus gunakan untuk transaksi apapun di perusahaan yang jenisnya apapun ketika mereka melakukan kontrak dengan pelanggan. Jadi ini kesimpulannya, tampak bahwa Bean dan Taylor telah memiliki kontrak, ya, memiliki satu kesepakatan yang valid, yang sah antara satu dengan yang lainnya. Dan mari kita lihat bagaimana kalau kita analisis dari langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan terpisah. Jadi ada atau tidaknya kewajiban pelaksanaan terpisah. Dan yang ketiga, bagaimana kita menentukan harga transaksi. Untuk kasus Taylor dan Bean, Bean memiliki sebuah kewajiban. Jadi Anda lihat kalau tadi di langkah pertama kita bicara tentang hak, maka di langkah kedua kita melihat dari sisi kewajiban, bahwa Bean memiliki sebuah kewajiban pelaksanaan untuk menyediakan kopi bagi Taylor. Dan Bean tidak memiliki kewajiban pelaksanaan lain, ya, atas barang atau jasa. Artinya Bean, karena Taylor hanya memesan secangkir kopi, ya, maka tentu saja Bean berkewajiban untuk menyerahkan secangkir kopi saja. Dengan kata lain, untuk kasus yang sederhana ini belum ada kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Kemudian untuk langkah ketiga, apabila kita analisis, kita bisa menentukan berapakah harga transaksi yang terjadi antara Taylor dan Bean. Kita tahu bahwa harga kopi tadi adalah sebesar 3 dan tidak ada diskon. Ya, tidak ada diskon atau penyesuaian harga lainnya yang disepakati di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, harga transaksinya adalah 3. Dengan demikian Anda bisa mendapatkan informasi di sini bahwa apabila ada diskon atau ada ketentuan lain di antara kedua belah pihak, maka ketentuan diskon atau penyesuaian harga lainnya itu dapat mempengaruhi besaran harga transaksi. Apabila kita analisis dari langkah keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksana terpisah, dan kita juga menganalisis dari langkah kelima, yaitu mengakui pendapatan pada saat setiap kewajiban pelaksana terpenuhi, maka hasilnya seperti ini.
Di antara Bean dengan Taylor tadi, pembeli dan penjual mengingat bahwa Bean selaku penjual hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan, maka tidak ada alokasi apapun yang diperlukan terhadap kewajiban pelaksanaan terpisah. Kemudian dari langkah 5, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Bean telah memenuhi kewajibannya, yaitu ketika ia menyerahkan secangkir kopi kepada Taylor. Dengan demikian, ini kesimpulannya. Dengan demikian, Bean dapat ya, atau di sini harus mengakui 3 sebagai pendapatan yang berasal dari transaksi, yaitu pada saat ia menyerahkan kopi kepada Taylor. Jadi pengakuan, kalau ditanya pertanyaannya biasanya adalah kapan titik pengakuan pendapatannya, maka titik pengakuan pendapatannya terjadi pada saat Bean selaku penjual menyerahkan kopi kepada pelanggan, dalam hal ini adalah Taylor. Mari kita lihat contoh kasus yang lain yang masih berkaitan antara Taylor dengan Bean. Keesokan harinya, Taylor memesan secangkir kopi lagi dengan harga yang sama, yaitu 3, dan juga membeli 2 buah bagel atau bagelen dengan harga 5. Dan barista kemudian memberikan kedua produk ini dan Taylor membayar 8. Ini juga masih contoh yang sangat sederhana. Dengan kata lain, kali ini Taylor membeli 2 buah produk, yaitu kopi dan bagelen, yang masing-masing memiliki harga yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bean atas pemberian 2 item ini? Ya, tentu saja Anda akan dengan mudah menjawab 8, gitu ya. Tetapi kita harus analisis. Jadi dari kasus yang sederhana ini, marilah kita analisis menggunakan 5 proses langkah yang sudah dijelaskan. Mari kita lihat bagaimana apabila kita menganalisis dari langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Maka kita bisa nyatakan bahwa kontrak tersebut sudah sah berlaku apabila sesuai dengan 5 kondisi yang diperlukan, yaitu agar kontrak dapat dilaksanakan seperti yang sudah kita bahas pada contoh-contoh sebelumnya. Maksudnya, yaitu ketika kedua belah pihak, pembeli dan penjual, sudah bersepakat, tanda kutip, melakukan transaksi komersial. Kemudian apabila kita lihat dari langkah kedua, apakah ada kewajiban pelaksanaan terpisah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Bean harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan 2 buah roti bagel tadi merupakan 1 kewajiban pelaksanaan ataukah 2 kewajiban pelaksanaan. Artinya, Bean harus menetapkan terlebih dahulu apakah kopi dan bagel ini adalah satu kesatuan atau 2 hal yang terpisah. Jadi kita tidak dengan mudah mengatakan 8 sebenarnya tadi ya, atau karena 3 plus 5 harganya berbeda, tapi kita harus tentukan dulu. Artinya Bean lah yang selaku penjual yang harus menentukan dulu apakah ini merupakan 1 kewajiban pelaksanaan ataukah 2 kewajiban pelaksanaan. Berbagai kewajiban pelaksanaan muncul ketika 2 kondisi berikut dipenuhi. Nah, ini adalah ketentuannya ya. Jadi kalau ada lebih dari 1 kewajiban pelaksanaan, maka ini unsur-unsur ini harus dipenuhi. Yang pertama, Bean menyediakan produk dan atau layanan yang berbeda. Nah, maka pertanyaannya, apakah layanan untuk memberikan kopi dengan layanan untuk menyerahkan atau memberikan bagel tadi itu layanan yang terpisah atau yang berbeda? Kemudian yang kedua, produk Bean dipandang dapat dibedakan dalam kontrak apabila kewajiban pelaksanaan tadi sangat bergantung pada atau tidak saling berkaitan dengan janji-janji dalam kontrak. Oleh karena itu, setiap kewajiban pelaksanaan harus dipertanggungjawabkan terpisah. Ini maksudnya adalah bahwa di antara 2 produk itu tidak saling berkait. Ya, kita tahu bahwa kopi dengan bagel dengan kue itu berbeda. Namun tentu saja Bean harus menentukan apakah memang kopi itu dapat dijual terpisah, kemudian bagel juga dapat terpisah atau tidak. Manakala antara kopi dan bagel tadi menjadi satu kesatuan, ya maka Bean bisa memandangnya sebagai 1 kewajiban pelaksanaan. Namun kita tahu pada kasus ini secara sederhana kopi dan bagel terpisah merupakan hal terpisah, maka kita akan simpulkan bahwa ini adalah 2 kewajiban pelaksanaan yang berbeda. Nah, oleh karena ini kesimpulannya, Bean memiliki 2 kewajiban pelaksanaan, yaitu menyerahkan kopi dan menyerahkan bagel.
Setelah itu, barulah kemudian kita masuk ke langkah ketiga, menentukan harga transaksinya, sehingga kita tahu harga transaksinya seperti yang Anda duga tadi, yaitu 8, yaitu 3 plus 5. Dan selanjutnya, kita masuk ke langkah 4, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke dalam kewajiban pelaksanaan terpisah. BIN tadi sudah di langkah yang kedua, memiliki dua kewajiban pelaksanaan, di mana setiap kewajiban yang berbeda dan tidak saling terkait, di mana harganya pun juga berbeda atau terpisah, maka tidak diperlukan pengalokasian harga transaksi. Artinya, angka 8 tadi ya memang berasal dari masing-masing produk. Di mana BIN akan mencatat kopi, dicatat sebesar 3, dan kemudian penjualan bagel tadi akan dicatat sebesar 5. Jadi masing-masing akan dicatat sesuai dengan harganya. Kemudian di langkah 5 mengenai pengakuan. Jadi kita masuk ke langkah 5, pengakuan pendapatannya seperti apa? Nah, BIN telah memenuhi dua kewajiban pelaksanaan pada saat kopi dan bagel tadi diberikan kepada Taylor selaku pelanggan. Di mana pada saat diserahkan, kendali atas produk telah beralih kepada Taylor. Nah, oleh karenanya pada saat BIN telah menyerahkan kedua produk tadi kepada pelanggan, maka BIN harus mengakui pendapatan sebesar 8. 3 berasal dari kopi dan 5 berasal dari bagel. Nah, kemudian kita bisa mencoba menganalisis dari kasus lain yang masih berkaitan dengan BIN dan Taylor, tapi untuk kasus yang berbeda. Mari kita perhatikan bagaimana kita menganalisis langkah yang ketiga, yaitu menentukan harga transaksi. Kali ini, BIN berniat untuk meningkatkan penjualan smoke jumper Coffee Bean pada hari Selasa, yaitu hari di mana omset yang selama ini diperoleh oleh BIN termasuk yang paling rendah dari satu minggu. Biasanya produk tersebut dijual dengan harga 10 untuk kemasan ukuran 12 ons, tetapi BIN kali ini memutuskan untuk memberikan potongan harga sebesar 1 kepada pelanggan yang membelinya khusus di hari Selasa saja. Atau dengan kata lain, ada harga diskon menjadi 9 per pack ya, atau per kemasan. Dan pada hari ini juga Taylor datang ke toko pada hari Selasa tersebut ya, dan memutuskan untuk membeli sekantong smoke jumper Coffee Bean yang tentu saja harganya merupakan harga diskon sebesar 9. Ini juga merupakan contoh yang sesuai dengan praktek sehari-hari kalau Anda mendatangi sebuah kafe atau kedai kopi. Pertanyaannya adalah kemudian berapakah pendapatan yang harus diakui oleh BIN atas transaksi ini? Apakah 10 ataukah 9? Maka yang tentu saja kalau kita menggunakan proses 5 langkah ini, langkah pertama Anda tentukan dulu identifikasi kontrak dengan pelanggannya apakah sudah valid atau tidak. Nah, karena kita tahu antara Taylor dan BIN sudah ada kesepakatan, maka kita pandang langkah satu ini sudah terpenuhi, di mana kontraknya adalah kontrak yang valid. Ada kesepakatan di antara BIN dan Taylor. Kemudian kita analisis juga langkah keduanya, yaitu mengidentifikasi apakah ada kewajiban pelaksanaan terpisah atau tidak. Di sini BIN memiliki kewajiban pelaksanaan untuk menyediakan sekantong smoke jumper coffee bean kepada Taylor, dan BIN tidak memiliki kewajiban lainnya, sehingga di sini hanya ada satu kewajiban saja. Dan kemudian langkah 3 menentukan harga transaksinya. Berapakah harga transaksinya? Apakah 10 atau 9? Nah, karena adanya diskon yang memang ditetapkan khusus pada hari Selasa ini, transaksi sekantong smoke jumper coffee bean tadi dijual kepada Taylor sebesar 9, maka inilah harga transaksinya dan bukan 10. Meskipun harga aslinya adalah 10. Langkah keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan terpisah, ya karena tidak ada ya, hanya ada satu, sehingga tidak perlu ada lagi ada pengalokasian harga transaksi. Sedangkan langkah kelima adalah mengakui pendapatannya. Kapankah BIN mengakui pendapatan atas transaksi ini? Nah, maka ketika BIN telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya, pada saat itulah BIN mengakui pengakuan pendapatan sebesar 9 karena memberikan potongan harga kepada Taylor. Masih sederhana contoh-contoh tadi, dan mari kita beranjak ke contoh yang sedikit rumit, ya, artinya lebih kompleks sedikit. Harga transaksi dialokasikan, jadi harga transaksi atau di langkah yang keempat ya, itu dialokasikan apabila
ada lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, di mana untuk mengalokasikannya kita bisa menggunakan harga jual relatif berdiri sendiri atau relatif standalone selling price untuk masing-masing kewajiban. Seperti apa, Man? Nanti kita akan lihat. Pada saat yang sama, Bin menawarkan, ini contoh ya, pada saat yang sama, Bin menawarkan diskon 2 untuk pembelian secangkir kopi ketika, nah ini ada klausul ya, pelanggan membeli sekantong kacang motor moka yang premium yang biasanya dijual dengan harga 12. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa secangkir kopi itu dijual dengan harga 3. Nah, di sini adalah promosi yang dilakukan oleh Bin kepada pelanggannya yang memesan kopi, mereka bisa mendapatkan penawaran khusus untuk motor moka premium yang harganya 12 dengan harga hanya 10 atau diskon sebesar 2. Maka pertanyaan adalah, berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bin atas pembelian 2 item tersebut? Nah, mari kita analisis menggunakan proses 5 langkah. Langkah pertama, untuk kontrak, apabila memang ada pembeli dan penjual yang sepakat dengan kondisi yang sudah disebutkan tadi, maka kontrak dengan pelanggan dianggap sudah valid, ya, sudah terjadi. Kemudian untuk langkah kedua, apakah ada kewajiban pelaksanaan yang terpisah atau lebih dari satu? Mari kita lihat. Kemasan biji motor moka dan secangkir kopi merupakan produk yang bersifat dapat dibedakan. Ya, kita dengan mudah ya melihat secara fisik, kopi berbeda dengan biji kopi. Demikian pula seperti kopi tadi berbeda dengan bagels, ya, kue. Satu sama lain dan tidak saling bergantung atau tidak saling berhubungan sama satu sama lain, sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk penjualan kali ini memiliki lebih dari satu kewajiban yang terpisah. Kemudian bagaimana menentukan harga transaksinya? Nah, ini menjadi problem ya. Kita tahu harga transaksinya adalah 3 plus 10. 3 kopi dengan harga normal, 10 adalah biji kopi yang sebenarnya harganya 12 di diskon dengan sebesar 2 sehingga nilai 10, sehingga harga transaksinya adalah 13 ya. Sampai sini saya kira masih mudah untuk dipahami. Namun demikian, kita perlu mengetahui juga bagaimanakah mengalokasikan harga transaksi yang 13 ini ke masing-masing kewajiban pelaksanaan. Ya, maka kita harus masuk ke langkah yang keempat. Bin mengalokasikan harga transaksi kepada 2 kewajiban pelaksanaan yang terpisah tadi berdasarkan relative standalone selling price. Seperti apa? Ya, mari kita lihat perhitungannya. Jadi Anda lihat di sini harga normal dari masing-masing produk. Di sini ada bin, ya, jadi kopi, biji kopi, ya, satu bag, ya, satu bag atau satu pack. Kemudian ada large cup of coffee. Anda tahu bahwa masing-masing tadi harganya berbeda. Untuk biji kopi 12 harga normal, ya. Kemudian kopi juga satu cangkir kopi harganya normal sebesar 3. Berarti totalnya adalah 15. Ini harga normal yang seharusnya dibayarkan apabila tidak ada diskon. Dan kita tahu bahwa coffee bean ini dijual dengan harga hanya, maaf, biji bean ini dijual dengan harga 10 dan large tadi kopi itu dihargai dengan harga 3. Nah, maka untuk menggunakan relative standalone selling price, ini kita menggunakan proporsional ya, atau proporsi. 12 dibandingkan 15 adalah 80%, begitu ya cara membacanya yang paling mudah. Kemudian 3 dibandingkan dengan 15 adalah 20%. Anda bisa lihat rumus ini ya. Jadi kita ingin melihat berapakah porsi bin dan atau biji kopi dengan secangkir kopi. Porsinya adalah ternyata 80 dibandingkan 20. Nah, oleh karena itu, harga 13 yang diterima atau nilai 13 yang diterima oleh Bin harus dialokasikan sesuai dengan proporsi 80 dan 20 ini, di mana berarti Bin, biji kopi, ya, biji kopi nilainya berarti menjadi 10,4, yaitu 13 dikalikan 80%, sedangkan kopinya menjadi hanya 2,6, yaitu 13 dikalikan 20. Jadi dari sini kita tahu bahwa angka 13 tadi tidak serta-merta ya dialokasikan ke kopi 3 dan dialokasikan sisanya kepada biji kopi sebesar 10. Ya, tapi Anda harus menggunakan relative standalone selling price seperti yang barusan kita bahas. Ya, ini dan
tentu saja di dalam pengakuan pendapatannya, ya karena BIN telah memenuhi kedua kewajiban pelaksanaan saat kendali atas kantong sekantong ya kacang motor moka dan secangkir kopi telah diberikan kepada Taylor, maka BIN harus mengakui pendapatan tersebut sebesar 13, namun dari 13 ini harus dialokasikan 10,4 kepada biji motor moka premium tadi dan yang 2,6 dialokasikan sebagai penjualan dari kopi. Di sini diasumsikan Anda dalam mencatat penjualannya memisah ya, jadi memisahkan antara penjualan kopi dengan penjualan produk non kopi. Dan dari contoh yang sederhana ini maka Anda nanti harus bisa mengalokasikan atau menerapkannya ke kasus apapun di dalam proses pengakuan pendapatan pada jenis perusahaan apapun dengan cara menganalisis seperti yang sudah kita bahas tadi. BIN telah memenuhi kewajiban pelaksanaan saat Taylor telah menguasai template pengadaan produk tersebut dan indikator bahwa Taylor telah menguasai produk. Nah, ini adalah menyangkut mengenai kendali. Jadi sebenarnya ini menyangkut pertanyaan dari sisi pembeli dan penjual. Kapankah khususnya pembeli ya, kapankah pembeli dianggap telah menguasai produk? Maka di sini sudah di sini diberikan ulasannya, yaitu ketika BIN memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas kopi maupun jenis produk lainnya. Kemudian BIN sendiri telah menyerahkan hak kepemilikan yang bersifat legal atau sah secara hukum kepada pembeli. Dan kemudian BIN juga telah menyerahkan fisik dari produk yang dijualnya. Dan kemudian Taylor telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kopi tersebut. Demikian pula Taylor telah menerima aset yang dikehendakinya dalam hal ini adalah kopi. Maka sebenarnya konsep ini sepertinya sederhana, tetapi ini yang akan Anda gunakan ketika sebagai contoh gitu ya. Ketika Anda pembeli dan penjual yang berada pada posisi yang jauh, pada lokasi yang jauh, yang berjauhan. Sebagai contoh misalkan pembeli berada di Jakarta dan penjual berada di Surabaya ketika mereka melakukan transaksi, maka kalau ada pertanyaan kapankah produk yang dibeli oleh pembeli tadi telah dikuasai, maka Anda bisa menggunakan konsep ini. Kita tahu dalam pengiriman barang ada syarat FOB destination dan ada FOB shipping point. Maka dengan menganalisis FOB shipping point dan FOB destination tadi dengan menggunakan apa yang tergambar di dalam slide ini, maka Anda bisa menyimpulkan di manakah titik di mana pembeli telah menguasai produk tersebut. Baik, kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu memperdalam ya mengenai proses penggunaan proses 5 langkah di dalam pengakuan pendapatan ini. Yang pertama kita bahas tentang kontrak, meskipun tadi sudah saya ungkapkan, jadi ini tidak ada salahnya ditegaskan kembali bahwa kontrak adalah sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih ya. Jadi tidak bisa hanya satu pihak ya, karena kontrak harus minimal dua pihak yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersifat memaksa. Bersifat memaksa itu maksudnya adalah pemaksaan secara hukum ya. Dan kontrak ini bisa tertulis, kemudian bisa juga hanya lisan. Nah, seperti contoh-contoh yang sebelumnya diungkapkan di antara Taylor dengan BIN adalah kontrak yang sebenarnya lisan. Atau merupakan satu kontrak yang tersirat di dalam praktek bisnis yang umum. Nah, kasus Taylor dan BIN ya kita juga bisa pandang sebagai satu kontrak yang sangat umum di dalam bisnis. Jadi ketika Anda membeli satu produk ke satu supermarket misalkan atau minimarket, Anda tidak perlu menandatangani sebuah kontrak di atas kertas, tetapi ketika Anda membeli atau mengambil sebuah barang dan kemudian menyerahkannya ke kasir, maka pada saat itu dianggap kontrak sedang berlangsung. Itulah praktek bisnis yang umum. Dan kemudian dari sisi akuntansi ya, mari kita lihat langkah yang pertama. Pendapatan, nah pada prinsipnya dari sisi akuntansi, pendapatan itu tidak dapat diakui hingga kontrak terjadi. Artinya
Meskipun ini contoh ya, untuk yang sedikit kompleks ya, ada perusahaan A dengan perusahaan B bersepakat ya melalui MOU, misalkan melalui Memorandum of Understanding, di mana mereka bersepakat untuk melakukan satu transaksi di antara mereka pada satu waktu. Maka ketika belum ditandai kontrak, karena MOU dengan kontrak itu berbeda, tentu saja pendapatan tidak boleh diakui. Nah, pendapatan dapat diakui ketika kontraknya sudah terjadi dan kemudian tidak hanya sebatas kontrak, tetapi hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak telah terpenuhi. Perusahaan memperoleh hak untuk menerima pembayaran, jadi pihak pembeli begitu ya, memperoleh hak untuk menerima pembayaran dan berkewajiban untuk menyerahkan barang dan jasa. Dan ketentuan ini biasanya juga tertuang di dalam kontrak, apabila kontrak itu berupa kontrak tertulis. Dan hak dan kewajiban pelaksanaan juga akan memunculkan adanya aset bersih atau liabilitas bersih. Artinya ketika perusahaan melakukan kontrak, muncul hak dan kewajiban. Hak itu adalah dikaitkan dengan aset, karena Anda bisa menerima uang atau menerima piutang. Sedangkan kewajiban ini adalah sebuah liabilitas, di mana Anda wajib menyerahkan aset atau barang atau jasa atau produk ya kepada pihak lain. Perusahaan tidak mengakui aset dan atau liabilitas kontrak hingga satu atau kedua belah pihak tadi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kontrak. Artinya kita tahu bahwa kalau sudah bicara kontrak, kedua belah pihak harus menyerahkan hak dan menyerahkan kewajibannya dan kemudian menerima haknya masing-masing. Maka apabila kedua belah pihak telah secara seimbang ya menerima hak dan kewajibannya, maka disitulah kontrak di antara kedua belah pihak ini terlaksana. Mari kita lihat contohnya. Pada tanggal 1 Maret 2019, Margo Company melakukan kontrak untuk menyerahkan suatu produk kepada Sun Yun pada tanggal 31 Juli. Anda lihat di sana pada tanggal 1 Maret ya melakukan kontrak. Penyerahan produknya dilakukan pada 31 Juli 2019. Kontrak menyatakan bahwa Sun Yun harus ya di sini harus membayar kontrak transaksi ini dengan harga penuh yaitu sebesar 5 pada tanggal 31 Agustus, artinya 1 bulan setelah penyerahan produk baru dibayarkan kepada Sun Yun. Biaya pengiriman barang sebesar 3.000 dan Margo mengirimkan produk ke Sun Yun persis sesuai dengan kontrak di tanggal 31 Juli. Jadi Anda bisa lihat di sana ada 3 tanggal, 1 Maret yaitu tanggal pelaksanaan atau tanggal ditandatangani sebuah kontrak. 31 Juli adalah tanggal penyerahan barang dan 31 Agustus adalah tanggal pembayaran. Nah, pertanyaannya apakah jurnal yang harus dibuat oleh Margo Company berkaitan dengan kontrak ini di tahun 2019? Jurnal untuk mencatat penjualan dan harga pokok penjualannya kita mulai di tanggal 31 Juli. Kalau Anda tanya, Pak, di tanggal 1 Maret kan sudah ada kontrak. Ya, di sana tidak ada jurnal. Ya, di sana hanya dicatat saja bahwa pada tanggal tersebut perusahaan melakukan transaksi kepada pihak yang lain. Nah, maka pada tanggal 31 Juli, pada saat Margo menyerahkan barang tersebut kepada Sun Yun, berarti transaksi pada tanggal ini transaksi penjualan, tanda kutip ya, itu sudah terjadi. Jadi serah terima barang dari Margo dan Sun terjadi, maka karena Anda tidak terima uang tunai ya, karena uang tunainya baru terima pada tanggal 31 Agustus, maka Anda mendebit terlebih dahulu dengan account receivables dan kemudian mengkredit sales atau sales revenue sebesar 5.000. Ini adalah akun sederhana yang sudah Anda pelajari ketika Anda belajar pengantar akuntansi maupun ketika membahas tentang transaksi di inventory, khususnya ketika Anda menjual barang. Dan di sini Anda belajar tentang filosofinya. Ya, jadi filosofi mengapa Anda mencatat sales dan kemudian mengapa Anda mencatat count receivable, kapan Anda mencatat sales atau revenue ini ya, sales revenue, dan seterusnya. Dan kemudian kalau Anda menggunakan perpetual inventory system, di samping Anda mencatat sales juga Anda mencatat cost of goods sold-nya. Ya, seperti di sini cost of goods sold-nya atau modalnya adalah atau harga pokoknya maaf 3.000 dan kemudian mengkredit inventory. Kalau Anda menggunakan periodic inventory system, maka hanya jurnal pertama saja yang Anda buat. Cost of goods sold dan inventory tidak perlu dicatat. Jadi tergantung metode yang dipakai.
Dan kemudian tanggal berikutnya yang terkait dengan pencatatan adalah tanggal 31 Agustus, yaitu ketika Margo menerima uang ya dari Sun Yun. Maka Anda akan mencatat cash dan mengkredit account receivables, atau kita sebut dengan transaksi pelunasan piutang. Kemudian kita masuk ke contoh yang lain, yaitu kewajiban pelaksanaan pada langkah yang kedua, yaitu satu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang bersifat bersifat dapat dibedakan kepada pelanggan. Ini sudah kita bahas dan kita bahas di slide sebelumnya, dan di sini kita akan bahas secara lebih detail apa yang maksud dengan langkah kedua, yaitu kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Ya, apakah ada kewajiban pelaksanaan terpisah atau tidak? Suatu produk atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan. Jadi produk jasa yang diberikan itu dapat dibedakan apabila ya pelanggan mampu untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber lain yang bersifat yang siap tersedia. Ini adalah ketentuan ya untuk menetapkan apakah ada kewajiban pelaksanaan yang berbeda atau tidak. Jadi yang pertama kita lihat dari manfaat atas barang atau jasa sendiri, apakah manfaat itu berbeda atau tidak. Kemudian dilakukan atau tadi bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia, artinya yang memang sudah ada barangnya. Sebagai contoh tadi antara kopi dengan biji kopi adalah tentu saja secara fisik berbeda dan kemudian memang tersedia atau disediakan oleh si penjual, dalam hal tadi adalah bin. Nah, tujuan mengapa kita perlu menetapkan kewajiban pelaksanaan, apakah ini berbeda atau ada terpisah atau tidak, atau gampangnya apakah ada kewajiban pelaksanaan lebih dari satu begitu ya. Maka tujuannya adalah untuk menentukan apakah janji perusahaan untuk menyerahkan atau mengalihkan barang dan jasa yang individual atau per barang atau jasa tadi, atau barang atau item gabungan atau barang item gabungan yang berisi barang atau jasa yang individual tersebut kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain di dalam kontrak. Atau mudahnya adalah Anda perlu mengetahui gitu loh, apakah yang dijanjikan oleh perusahaan untuk menyerahkan barang dan jasa tadi itu, meskipun barang dan jasanya tadi digabung, itu sebenarnya dapat diidentifikasi bahwa ini adalah produk atau barang yang terpisah atau tidak. Contoh misalkan Tata Motors ya, ini supaya lebih detail ya. Tata Motors dari India menjual sebuah kendaraan kepada Marquardt ya, auto dealer, dengan harga sudah termasuk jasa telematik, yaitu satu diagnostik navigasi dan remote selama 6 bulan. Nah, jadi di sini diberikan gambaran bahwa Tata Motor ketika dia menjual kepada pelanggan, maka harga jualnya termasuk jasa diagnostik navigasi, tanda kutip seperti GPS mungkin ya, dan juga remote selama 6 bulan saja. Nah, jasa telematik ini biasanya dijual secara terpisah. Nah, ini kata kuncinya. Jadi ternyata fasilitas yang diberikan selama 6 bulan itu sebenarnya merupakan fasilitas yang dijual oleh Tata Motor kepada pelanggannya. Setelah 6 bulan, pelanggan dapat memperbaharui jasa. Ini ketentuan dari penjualan Tata Motor ya. Pelanggan dapat memperbaharui jasa ini dengan menggunakan fee bulanan. Karena tadi jasa telematik ini biasanya kalau dijual terpisah itu dibayarnya secara bulanan kayak langganan gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah Tata Motor menjual satu atau dua produk pada saat dia menawarkan sebuah kendaraan atau menjual sebuah kendaraan kepada Marquardt auto dealer tadi? Ya, maka kita bisa analisis. Apabila melihat tujuan bisnis dari Tata Motor, maka penjualan ini adalah penjualan dua jenis produk atau dua jenis produk yang berbeda, yaitu Tata Motor menjual kendaraan dan juga menjual jasa telematik, meskipun jasa telematik tadi diberikan gratis ya, diberikan cuma-cuma dalam waktu 6 bulan. Nah, keduanya bersifat terpisah, ini ya Anda bisa lihat ya, atau dapat dibedakan dan tidak saling mempengaruhi. Tidak saling mempengaruhi artinya tanpa diagnostik navigasi Anda tetap bisa mengendari motor, kendaraan yang dijual oleh Tata Motor. Kemudian kalau Anda punya kendaraan, misalkan ya Anda punya kendaraan selain yang ditawarkan oleh Tata Motor ini, dan kemudian Anda memasang
diagnostik navigasi pun juga bisa-bisa saja. Nah, ini yang dari analisis sederhana lah kita bisa menyimpulkan bahwa dua produk atau jasa ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kita lihat contoh yang lain. Di sini ada Softtek Incorporation menjual lisensi perangkat lunak atau software mengenai hubungan pelanggan kepada Lopez Company dengan harga Rp600.000. Selain menyerahkan perangkat lunak tersebut, Softtek berjanji untuk menyediakan layanan konsultansi khusus. Jadi selain menyerahkan perangkat lunak, ternyata ada jasa lain yaitu konsultasi khusus bagi bagian teknologi informasi yang ada di Lopez Company. Pada contoh ini, Softtek menyediakan layanan signifikan yaitu menggabungkan barang dan jasa yaitu software, ya, lisensi software maaf, dan layanan konsultasinya. Ada dua jenis produk ya, atau produk itu maksudnya adalah barang dan jasa ya. Saya biasa menyebut kata produk untuk menggambarkan barang dan jasa ke dalam satu item gabungan ya di dalam kontrak dengan Lopez. Nah, selain itu, perangkat lunak yang disediakan secara khusus oleh Softtek tadi dalam negosiasinya dengan Lopez. Apakah fakta ini menggambarkan satu kewajiban pelaksanaan ataukah menggambarkan kewajiban pelaksanaan yang terpisah? Nah, ini pertanyaannya ya untuk langkah dua. Jadi, Anda harus tentukan terlebih dahulu nih, apakah yang dijual oleh Softtek kepada Lopez ini merupakan satu kewajiban ataukah dua kewajiban? Lisensi dan layanan konsultansi adalah hal yang berbeda. Nah, ini harus ditentukan ya. Anda harus mengetahui dulu nih apakah. Jadi kita bisa bertanya sama si Softtek nih, apakah lisensi dan layanan konsultasi dua hal yang berbeda? Ya, harus dijawab oleh mereka. Oh ya, selama ini kami memberikan lisensi dan kami juga memberikan layanan konsultasi. Artinya kalau Anda beli lisensi tanpa layanan konsultasi juga bisa. Kira-kira seperti itu, maka kita bisa, kalau itu jawabannya, maka kita bisa simpulkan bahwa lisensi dan layanan konsultasi adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling tergantung. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau Anda menjual lisensi tanpa layanan konsultasi, kira-kira mungkin nggak? Oh, mungkin, Pak. Bisa nggak Anda memberikan layanan konsultasi tanpa kami membeli lisensi? Ya, nggak mungkin, Pak, karena kami kan melayani konsultasinya itu kalau Bapak beli lisensi kami, kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian, jadi dari analisis-analisis yang saya sampaikan tadi, kita harus memutuskan apakah ini adalah satu kewajiban pelaksanaan ataukah dua atau lebih dari satu kewajiban pelaksanaan. Nah, dengan demikian, tadi ya, kalau jawabannya bahwa Pak, lisensi dengan layanan konsultasi adalah dua hal yang berbeda. Kami bisa berikan lisensi, kami juga bisa memberikan layanan konsultasi secara terpisah. Bapak beli lisensi, bisa kami berikan konsultasi. Tapi kalau Bapak konsultasi tanpa membeli lisensi kami, misalkan ya, jawabannya bahwa, oh bisa Pak, maka itu dua kewajiban yang terpisah. Namun, ya karena Softtek akan mengatakan, Pak, bagaimana kami mau memberikan konsultasi kalau lisensinya tidak beli dari kami? Kami nggak mungkin memberikan konsultasi untuk lisensi yang bukan kami jual. Nah, maka apabila itu yang terjadi, jawabannya seperti ini. Oleh karena itu, harus diperlakukan sebagai satu kewajiban pelaksanaan. Karena meskipun dia dua jenis produk yang berbeda, namun saling berkaitan. Atau disini disebutnya dengan saling ketergantungan. Nah, analisis-analisis seperti ini yang diperlukan di dalam proses pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 72. Jadi memang tidak mudah ya. Jadi apabila ada kasus-kasus lain pada perusahaan yang berbeda, maka lakukanlah analisis seperti di langkah 2 seperti ini. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga terkait dengan harga transaksi. Kalau ini mungkin relatif lebih mudah ya, tinggal Anda perhatikan saja angka yang ada di dalam kontrak atau yang disepakati oleh dua belah pihak. Jumlah imbalan yang diperkirakan, harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan akan diterima oleh perusahaan dari pelanggan. Dalam suatu kontrak, biasanya hal ini mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar pada satu jumlah tertentu yang sudah disepakati. Dengan demikian, perusahaan pun harus mempertimbangkan terkait dengan apakah ada imbalan variabel, apa itu imbalan variabel yang kita bahas. Kemudian perusahaan juga biasanya juga mempertimbangkan time value of money, ya, nilai waktu atau nilai uang karena waktu. Kemudian imbalan non-cash, ya, apabila memang pada saat proses transaksi atau terjadi kontrak, ternyata Anda tidak menerima cash tapi menerima imbalan selain cash.
Kemudian juga apabila ada utang imbalan kepada pelanggan. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di terkait dengan harga transaksi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan imbalan variabel. Harga bergantung pada kejadian di masa yang akan datang. Maksudnya jadi imbalan variabel, variabel berarti sebenarnya ada imbalan tetap ya, atau imbalan fix. Imbalan fix itu artinya imbalan yang diterima apapun kondisinya di masa yang akan datang. Sedangkan imbalan variabel dia bergantung pada kondisi tertentu. Jadi itulah bedanya fix dan variabel. Di mana dapat meliputi konsesi harga, kemudian mungkin penurunan volume, adanya rabat atau potongan harga karena produk ya, kemudian pengembalian dana, bonus pelaksanaan atau insentif. Nah, ini disebut dengan imbalan variabel. Jadi harga bergantung pada kondisi di masa yang akan terjadi, masa yang akan datang. Nah, biasanya ini kadang-kadang disepakati gitu ya. Contoh misalkan kalau Anda ini yang penurunan volume ya. Jadi Anda melakukan kontrak berdasarkan volume. Anda beli beras. Saya memesan 1 juta ton misalkan, kemudian dengan harga satu atau Rp1.000 per kilo misalkan seperti itu. Tapi ada klausul kalau Anda di pada saat penyerahan barang, katakanlah 3 bulan dari sekarang hanya bisa menyerahkan di bawah 1 ton, maka harganya enggak 3, enggak 1000, tetapi misalkan menjadi 1100 misalkan seperti itu. Atau kalau Anda bisa menyerahkan barang lebih tinggi lagi dari 1 juta ton, maka saya akan berikan bonus. Jadi itu yang disebut dengan imbalan variabel, yaitu satu imbalan yang tergantung dari kondisi-kondisi yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, perusahaan mengestimasi jumlah pendapatan tersebut, berapa yang akan diakui di dalam pembukuan perusahaan. Nah, untuk pengakuan pendapatan ini biasanya menggunakan nilai yang diharapkan atau expected value, kemudian juga jumlah yang sudah sangat pasti yang dapat diprediksi ya. Jadi bahwa oh ini pasti sekian misalkan. Mari kita lihat contohnya. Untuk nilai yang diharapkan yaitu jumlah bobot kemungkinan dalam suatu rentang jumlah tertentu yang dimungkinkan. Apa saja? Jadi bisa saja tepat apabila perusahaan memiliki kontrak bernilai besar dengan karakteristik yang sama. Ini menyangkut expected value. Jadi ya, kita bisa menduga secara tepat kalau memang kontraknya biasanya nilainya besar, karakteristiknya sama. Dapat didasarkan pada jumlah tertentu dari probabilitas atau output yang berlainan. Jadi sesuai dengan namanya, expected value berarti kan nilai harapannya atau nilai yang diharapkan atau nilai ekspektasian begitu. Maka Anda harus melakukan satu perkiraan atas kondisi di masa yang akan datang. Sedangkan jumlah yang sangat pasti adalah satu jumlah tunggal yang paling mungkin dalam suatu rentang output tertentu yang mungkin. Jadi bisa saja tepat apabila kontrak hanya memiliki dua kemungkinan output. Maksudnya apa? Mari kita lihat contohnya. Peabody Construction Company melakukan kontrak dengan pelanggan untuk membangun sebuah gudang yang nilainya 100 ribu. Dengan bonus pelaksanaan, nah ini ada bonus. Bonus ini berarti imbalan variabel. Kenapa? Karena bonus hanya diberikan kalau memenuhi klausul tertentu. Ya, kita lihat. Jadi bonus pelaksanaan sebesar 50.000 yang akan dibayarkan berdasarkan waktu. Jadi bonusnya dibayarkan, ini klausulnya, berdasarkan waktu pelaksanaan. Jumlah bonus pelaksanaan akan menurun ya apa sebesar 10% per minggu. Nah, ini ketentuannya nih ya. Atas setiap minggu yang tidak sesuai dengan tanggal penyelesaian. Artinya apa? Kalau saya misalkan sebagai kontraktornya ya menyelesaikan tepat waktu, saya akan dapat bonus. Tapi kalau saya molor gitu ya, maka bonus saya akan hilang per 10%, maaf 10% per minggu atas setiap minggu yang tidak sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Nah, syarat kontrak ini sama dengan kontrak sebelumnya dan manajemen yakin. Jadi ini kita bicara cara menganalisis terkait dengan kondisi sekarang atas dasar apa yang sudah pernah kita lakukan atau pengalaman. Ternyata syarat kontrak ini sama dengan kontrak sebelumnya dan manajemen yakin bahwa berdasarkan pengalaman mereka selama ini, mereka akan mampu memprediksi kondisi kontrak tadi, apakah selesai, tidak selesai, berapa persentase dan sebagainya. Di mana manajemen mengestimasi ya, terdapat probabilitas yaitu 60%. Nah, ini adalah ekspektasi ya, jadi dugaan kontrak akan selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati.
Ada potensi probabilitas 30% bahwa kontrak akan terlambat 1 minggu dan ada probabilitas atau kemungkinan sebesar 10% kontrak akan terlambat 2 minggu. Ini adalah prediksi yang dilakukan oleh manajemen. Nah, dari angka-angka ini maka kita bisa menghitung berapakah imbalan variabelnya. Ya, bagaimanakah Peabody harus memperlakukan pendapatan berdasarkan ketentuan yang seperti ini? Manajemen telah menetapkan bahwa metode probability weighted, jadi menggunakan rata-rata, weighted itu tertimbang ya, jadi menggunakan probabilitas tertimbang adalah pendekatan yang paling mungkin untuk digunakan di dalam proses prediksi yang telah ditetapkan, yaitu apabila tepat waktu probabilitasnya 60%, di mana perubahannya adalah 100 nilai ya, maaf, nilainya adalah 150.000, sehingga nilainya, nilai pengalinya yang setelah dibobotkan jadi 150.000 dikalikan 60% adalah 90.000. Kemudian kalau terlambat 1 minggu, maka tingkat kemungkinan 30% dikalikan dengan perubahannya yaitu sebesar 145. 145 itu ingat ya, ini penurunan. Kalau Anda lihat 150 dari mana ini tadi? Maaf, saya mundur sedikit ya. Jadi Anda bisa lihat ini. Kalau Anda bayar penuh, ya Anda kan dapat 150 ya. 100 nilai kontrak, 50 bonus. Tapi kalau Anda terlambat 1 minggu, Anda akan bonus yang 5.000 ini berkurang sebesar 10. 50.000 itu berkurang sebesar 10% atau berkurang 5.000, atau Anda akan mendapatkan hanya sebesar 45.000 bonus. 45.000 bonus ditambah dengan nilai kontraknya berarti 145. Ini 145 ya. Maka probabilitas Anda mendapatkan 145 adalah 30%, berarti nilainya 43.500. Dan kalau Anda terlambat 2 minggu, probabilitasnya adalah 10%, totalnya sudah 100%. Ya, jadi 60 tambah 30 tambah 10, sudah 100%. Perubahannya menjadi turun lagi ya, 5%, nilainya hanya 140. Maka di sini adalah 14.000. Dan maka totalnya, ini maaf garisnya, ini harusnya garisnya di sini ya, ini garis ini tidak ada. Maka total nilai transaksi yang kemungkinan besar akan dapat adalah 147.500. Maka output yang paling mungkin apabila manajemen percaya atau yakin bahwa mereka akan memenuhi target waktu dan menerima bonus 50.000, maka berapakah harga transaksinya? Jadi ya kalau 60% yakin ya berarti ya 150.000 totalnya ya. 150.000 probabilitas output sebesar 60% ya. Jadi kalau ini dianggap angka yang paling besar. Ya tergantung tingkat keyakinan dari perusahaan dalam hal ini ya. Baik, kita lihat yang lainnya, membahas yang lain masih di imbalan variabel. Perusahaan mengalokasikan imbalan variabel hanya apabila hal ini diyakini sangat mungkin atau probable. Ya, probable adalah satu kata untuk memberikan gambaran yang paling mungkin. Bahkan beberapa istilah dalam bahasa yang menyebutnya dengan the most probably atau mostly probable. Itu sudah paling-paling mungkin ya kan mendapatkan jumlah tersebut. Perusahaan mengakui imbalan variabel hanya apabila satu, mereka memiliki pengalaman dengan kontrak yang sama ya, yang dapat digunakan untuk mengestimasi tadi angka 60%, 30%, dan 10% dihitung berdasarkan pengalaman di masa yang lalu atas kontrak yang serupa. Kemudian berdasarkan pengalaman tadi, mereka tidak mengharapkan terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Jadi kalau mereka menargetkan untuk mendapatkan 150.000 tadi ya, ya maka tentu saja mereka harus bekerja keras agar bisa mendapatkannya, sehingga peluang keterjadian tadi 60% menjadi 100%. Apabila kriteria ini dipenuhi, jadi dua kriteria di atas dipenuhi, maka perusahaan dapat melakukan pengakuan pendapatan yang dapat dipaksakan, tanda kutip ya. Jadi ke angka 150 maksudnya. Nah, selain imbalan variabel terkait dengan nilai transaksi, kita juga bisa lihat dari sisi time value of money. Jadi Anda sudah belajar ini di chapter-chapter awal di akuntansi keuangan menengah dan juga kalau Anda mempelajari manajemen keuangan. Kontrak atau transaksi penjualan melibatkan komponen finansial yang signifikan. Bunga accrual atas ketentuan yang dibayarkan biasanya melebihi batas waktu dan nilai wajar ditentukan oleh pengukuran ketentuan yang diterima atau dengan mengurangi imbalan menggunakan tingkat bunga imputed. Ya.
Kemudian perusahaan melaporkan sebagai beban bunga atau pendapatan bunga atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Nah, contoh time value of money pada tanggal 1 Juli 2019, SEK, SEC Company, menjual barang kepada Grand Company senilai 900 ribu dengan memperoleh wesel dari notes ya, di sini maksudnya 4 tahun, bunga kuponnya tidak ada atau nol dengan nilai nominal 1416. Ini adalah angka yang berasal dari penghitungan time value of money dan barang memiliki harga pokok 59.000. Pertanyaan yang pertama, berapakah pendapatan harus dicatat ya oleh SEK pada tanggal 1 Juli 2019 dan berapakah pendapatan yang harus dilaporkan terkait dengan transaksi per 31 Desember 2019 berikutnya. Maka jurnal untuk mencatat penjualan SEK kepada Grand tadi pada tanggal 1 Juli 2019 adalah sebagai berikut. Note receivable sebesar 900 ribu, yaitu sesuai dengan nilainya ini Anda lihat di sini. Ya, kemudian Anda mengkredit sales revenue sebesar 900 ribu. Nah, kemudian Anda catat cost of goods sold-nya apabila Anda menggunakan perpetual inventory system sebesar memang harga jualnya, yaitu sebesar 590 ribu. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, ada pendapatan bunga yang harus diakui oleh perusahaan. Ini disebut dengan accrual interest ya, di mana untuk note receivables-nya 54 dan kemudian interest revenue-nya, interest revenue jadi bunganya di sini ya. Jadi perusahaan mendapatkan pendapatan bunga yaitu sebesar 12% dikalikan 1,5 itu karena per 6 bulan ya. Karena dari Juli ke 1 Juli ke 31 Desember ya, ini setengah itu dikalikan sebesar 1.000, ini adalah nilai bunganya sebesar 54 dan kemudian menambah nilai notes receivables-nya. Perusahaan tidak membutuhkan penggunaan time value of money apabila, ya nih, jadi apabila periode waktu untuk bayarnya kurang dari 1 tahun. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau Anda belajar time value of money, ini akan memang efektif kalau Anda menghitung untuk rentang waktu yang panjang, ya lebih dari 1 tahun. Untuk 1 tahun, Anda bisa menghitung time value of money, namun nilai atau selisih nilainya itu sangat tidak signifikan, sehingga ada kecenderungan untuk hal-hal yang kurang dari 1 tahun, apabila Anda menggunakan time value of money dianggap setara dengan angka tersebut. Berikutnya kita bicara tentang ketentuan non-cash, yaitu apabila perlu Anda sebagai penjual, misalkan menerima hasil penjualan, transaksi penjualan Anda tidak dalam bentuk uang kas, tapi dalam bentuk barang, jasa, atau ketentuan non-cash lainnya. Perusahaan kadang menerima kontribusi, ya seperti donasi dan hadiah. Pelanggan kadang berkontribusi juga dalam bentuk barang dan jasa, seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai bagian dari ketentuan di dalam penyediaan barang dan jasa tersebut. Maka secara umum perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan basis, harga, atau nilai wajar yang diterima. Sebenarnya kalau Anda masih ingat materi yang kita bahas terkait dengan aset tetap, Anda di sana ada materi tentang trade-off ya, atau pertukaran. Ya, maka prinsipnya sama. Jadi ketika Anda melakukan pertukaran antar barang, maka yang digunakan adalah nilai wajar dari masing-masing barang yang dipertukarkan. Persoalan muncul apabila kedua barang tadi tidak memiliki nilai wajar. Maka Anda harus menghitung di antara dua produk tadi, dua aset tadi, mana yang paling wajar. Nah, salah satunya Anda bisa menggunakan time value of money, atau Anda bisa menggunakan jasa appraisal, dan seterusnya. Nah, akan lebih mudah kalau dari dua barang yang dipertukarkan tadi, salah satunya memiliki nilai wajar, yang lain tidak, maka Anda bisa menentukan. Jadi konsep-konsep yang ini saya menjelaskan sedikit ya, kilas balik ke trade-off aset tetap, maka konsep-konsep yang dilakukan di sana berlaku juga pada penentuan harga transaksi apabila ada barang, jasa, atau ketentuan non-cash lain yang terlibat di dalamnya. Kemudian masih di ketentuan pembayaran dan atau terutang kepada pelanggan dapat meliputi diskon. Ya, jadi ini juga sudah dibahas di contoh yang tadi ya, antara Bin dengan Taylor. Kemudian ada rabat volume. Jadi diskon ini diskon dan rabat sama ya, sama-sama potongan, tetapi diskon ini mengacu ke harga. Kalau rabat ini biasanya mengacu ke fisik atau volume barangnya.
Jadi pengurangan volume adalah rabat. Kemudian juga bisa berupa kupon atau voucher, bisa juga berupa produk-produk yang digratiskan atau jasa-jasa lainnya. Secara umum, elemen ini mengurangi ketentuan yang diterima dan pendapatan yang diakui tentu saja akan berpengaruh ya. Mari kita lihat contohnya Samsung, yang bukan Samsung ya, Samsung Company menawarkan pelanggannya sebuah diskon volume ya sebesar 3% atau disebut dengan rabat apabila mereka membeli produk setidaknya senilai 2 juta selama tahun kalender tertentu. Jadi kalau Anda beli produk sampai dengan 2 juta pada satu tahun kalender tertentu, Anda akan dapat diskon volume sebesar 3%. Pada tanggal 31 Maret 2019, Samsung berhasil melakukan penjualan sebesar 700 kepada Arctic Co. Dan dalam 2 tahun sebelumnya, Samsung menjual lebih dari 3 juta kepada Arctic selama periode 1 April sampai dengan 1 April ya, ini sampai dengan 31 Desember. Pertanyaannya adalah berapakah pendapatan yang diakui oleh Samsung atas 3 bulan pertama di tahun 2019 tersebut. Di tanggal 31 Maret, maka atas transaksi di atas, Samsung akan mencatat seperti ini. Account receivables ya, dan sales revenue di mana angkanya dikurangi 3%. Jadi harusnya kan 700 ya, dikurangi 3%. Ya, kenapa? Karena di tahun yang lalu ada ketentuan apabila membeli produk setidaknya sampai dengan 2 juta pada tahun kalender tertentu, maka di periode berikutnya akan diberikan potongan volume sebesar 3%. Jadi potongan volume berdampaknya ke harga juga ya. Maka Samsung akan membuat jurnal hanya 679 ya, atau 700% dikurangi 3%-nya, atau 700.000 maaf ya, dikurangi 3%-nya, atau 700.000 dikalikan 97%. Samsung harus mengurangi pendapatannya sebesar 21, yaitu sesuai dengan diskon volume yang dijanjikan olehnya. Kemudian asumsikan pelanggan Samsung memenuhi ketentuan diskon, maka Samsung membuat jurnal berikut ya. Jadi artinya mereka memenuhi ketentuannya, maka uang yang akan diterima adalah sebesar 679 sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Apabila pelanggan Samsung ternyata gagal memenuhi ketentuan diskon, maka Samsung akan membuat jurnal. Jadi pembatalan ya, ada pembatalan diskon, ini namanya pembatalan diskon. Jadi tahun lalu itu mereka kan berhasil menjual di atas 3.000 tadi ya, sesuai dengan tuna. Di sini asumsinya, di sini maaf, ini yang ini maupun yang jurnal sebelumnya, ini, maaf saya lupa ya untuk mengingatkan saja. Jadi jurnal ini diasumsikan pelanggan tadi akan mendapatkan diskon ya, diasumsikan begitu ya. Jadi kalau memang dia benar-benar sesuai memenuhi ketentuan ya, jurnalnya seperti yang di atas. Namun kalau gagal, maka Anda akan catat kegagalan dalam memberikan sales discount atau sales discount forfeited. Ya, jadi kasnya kembali ke 700 karena si pelanggan harus bayar penuh, dan kemudian account receivable yang sudah terlanjur Anda catat sebelumnya di 679 karena Anda asumsikan mencatat discount, ya Anda catat 679 dan selisihnya Anda catat sebagai sales discount forfeited. Materi ini sebenarnya kalau Anda perhatikan di inventory ada ya, di dalam jual perjualan ya, khusus untuk diskon ada yang disebut dengan net method dan gross method. Nah, yang dibahas ini adalah net method, yaitu di mana harga penjualannya itu menggunakan harga yang telah dipotong dengan diskon. Selama ini cenderung kita memang menggunakan gross method ya. Berdasarkan, kita masuk ke yang langkah keempat sekarang ya, berdasarkan nilai wajar relatif, jadi mengalokasikan ini, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban transfer terpisah, itu dilakukan menggunakan nilai wajar relatif atau tadi disebut dengan relatif standalone ya. Kemudian relatif standalone selling price itu lengkapnya. Ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang perusahaan dapat jual dari barang dan jasa bila menggunakan standalone basis, itu ukuran yang paling baik ya digunakan. Apabila tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan estimasi terbaik mereka. Jadi ini ya, jadi kalau yang ini tidak tersedia ya, maka Anda menggunakan estimasi terbaik atas barang jasa yang dijual, biasanya menggunakan stand alone unit ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya.
Ini adalah rekapitulasi ini pendekatan alokasi dan pengimplementasiannya. Anda bisa menggunakan adjusted market assessment approach, bisa menggunakan expected cost plus a margin approach, jadi cost ditambah dengan suatu margin tertentu, atau Anda bisa menggunakan residual approach atau pendekatan nilai sisa. Di sini tidak saya uraikan ya untuk implementasinya, nanti Anda bisa baca atau pelajari sendiri. Dan kemudian kita beralih ke pengawasan harga transaksi ya, maaf, kita beralih ke contoh ya dalam pengawasan harga transaksi. Di sini berikan contoh handler company adalah perusahaan yang membuat peralatan yang biasa digunakan di dalam sebuah industri konstruksi. Produk handler mencakup potongan-potongan kecil atau part ya, spare part atau part kecil, hingga part yang besar sebuah mesin otomatis, hingga sampai suatu sistem kompleks yang berisi banyak komponen. Artinya handler company ini adalah satu perusahaan yang membuat berbagai jenis produk ya, baik part ya, maksudnya baik part-part yang kecil, potongan-potongan kecil, maupun sampai potongan-potongan yang kompleks ya. Harga jual unit berkisar 600.000 hingga 4 juta, termasuk jasa pemasangan dan pelatihan. Nah, ini ingat ya kata-kata ini, termasuk jasa pemasangan dan pelatihan. Proses instalasi tidak akan mengubah kekhasan produk. Artinya kalau di pemasangan itu bisa dilakukan sendiri atau tidak dilakukan sendiri juga bisa ya. Dan tidak memerlukan hak kepemilikan. Jadi untuk instalasinya nggak ada hak atas kekayaan intelektualnya. Atas informasi peralatan agar peralatan tersebut dapat terinstall sesuai dengan spesifikasi. Artinya pembeli itu dapat menginstalasi sendiri atau minta diinstalasikan oleh handler, kurang lebih seperti itu. Nah, handler memiliki kesepakatan berikut dengan Chai Company. Chai membeli peralatan dari handler seharga 2 juta dan memilih handler untuk melakukan instalasi produk tersebut. Harga produk handler berlaku baik menggunakan atau tidak ya. Jadi harga tadi berlaku baik menggunakan atau tidak menggunakan jasa instalasi. Artinya angka 2 juta ya all in dengan jasa instalasi. Tapi kalau Anda mau install sendiri ya tetap 2 juta gitu ya. Beberapa perusahaan melakukan sendiri pekerjaan instalasi karena mereka memiliki pekerja pemasangan atau karena mereka memiliki koneksi dengan pihak lain. Layanan instalasi yang sudah termasuk dalam kesepakatan ini diestimasi memiliki harga jual berdiri sendiri stand alone selling price sebesar 2 juta. Ingat ya, kenapa kok diestimasi? Karena angka 2 juta ini include ya, jadi include dengan jasa instalasi. Sehingga Anda harus memprediksi atau mengestimasi dari 2 juta tadi berapakah sebenarnya nilai atau harga jasa instalasi. Nah, di sini diestimasi dengan menggunakan stand alone selling price adalah sebesar 2.000. Handler memiliki kesepakatan berikut dengan Chinese company tadi ya sudah ya, di lanjutannya harga jual berdiri sendiri stand alone selling price dari sesi pelatihan diestimasi. Oh ya, tadi selain instalasi kan juga ada pelatihannya ya, yang sebesar 50.000. Perusahaan lain dapat pula melakukan jasa pelatihan yang sama. Chai berkewajiban membayar handler sebesar 2 juta atas pengiriman dan instalasi peralatan. Handler mengirimkan peralatan pada tanggal 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasinya pada 1 November. Jadi berarti September, Oktober, 2 bulan penyerahan kendali produk telah selesai. Artinya pada tanggal 1 November setelah instalasi selesai, maka pada saat itulah penyerahan kendali produknya selesai. Pelatihan berkaitan dengan penggunaan peralatan dimulai sesaat setelah instalasi selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan ini khusus untuk pelatihan. Jadi pelatihan itu bersifat jangka panjang. Jadi pelatihannya hanya baru bisa dilakukan setelah produknya diinstall. Sebelum diinstall nggak bisa dilakukan pelatihan. Nah, peralatan tadi memiliki masa manfaat 10 tahun. Nah, bagaimanakah jurnal ya yang perlu dibuat oleh handler? Apakah kewajiban pelaksanaan untuk tujuan akuntansi dari penjualan peralatan ini? Tujuan utama handler adalah menjual peralatan. Ya, itu kan konsepnya ya. Dia menjual berbagai peralatan dari part-part yang kecil sampai part-part yang besar. Jasa lainnya berupa instalasi dan pelatihan bisa saja dilakukan oleh pihak lain. Ini kesimpulan tadi ya, ini bisa dilakukan oleh siapapun yang membeli. Oleh karena itu, peralatan, instalasi, dan pelatihan adalah 3 produk atau jasa yang berbeda. Ini kesimpulannya.
Tiap item memiliki harga jual sendiri atau disebut dengan harga jual berdiri sendiri atau standalone selling price dan tidak saling berkaitan. Berarti ada tiga kewajiban gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apabila terdapat lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, bagaimanakah 2 juta pembayaran ini dialokasikan ke dalam berbagai komponen? Kita tahu bahwa apabila kita menyimpulkan bahwa terdapat lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, ya, performance liability itu, maka harga yang tertera dalam sebuah transaksi harus dialokasikan ke berbagai kewajiban pelaksanaan. Total pendapatan sebesar 2 juta ini harus dialokasikan ke dalam 3 komponen berdasarkan harga jual berdiri relatif masing-masing atau relatif standalone selling price sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di contoh-contoh di awal slide. Pada kasus ini harga berdiri sendiri peralatan adalah 2 juta ya. Biaya instalasi adalah 20.000, pelatihan adalah 50.000. Oleh karena itu harga jual berdiri sendiri yang relatif tadi adalah 2.070.000, yaitu 2 juta tambah 20 tambah 50.000. Maka alokasinya seperti yang sudah diuraikan, ya Anda bisa menggunakan proporsional, ya proporsi. Jadi 2 juta dibagi 2.070.000 dikalikan 2 juta, ini proporsinya ya. Anda bisa hitung persentase sebagaimana contoh sebelumnya. Kemudian instalasinya 20.000 dibagi 2.070.000 ini ya dikalikan 2 juta sama dengan 19.324. Kemudian untuk pelatihan nilainya adalah 48309 dengan penghitungan yang sama. Ini pengalokasiannya. Dan kemudian Hunter mencatat jurnal berikut ini pada tanggal 1 November 2019 untuk mencatat pendapatan penjualan dan pendapatan jasa atas instalasi sebagai unearned service revenue. Nah, pertanyaannya kenapa kok ke unearned gitu ya? Unearned service karena Anda belum terima uangnya saat itu ya. Jadi masih dianggap sebagai unearned service revenue atau service revenue yang belum earn, belum Anda miliki ya, sepenuhnya. Sehingga jurnalnya adalah cash Anda terima 2 juta karena memang nilai transaksinya adalah 2 juta. Kemudian service revenue untuk installation ini sudah karena Anda sudah selesai ya. 1 November kan Anda selesai ya, sudah selesai memasang sebesar 19.324. Nah, untuk pelatihannya ini yang dicatat sebagai unearned service revenue. Kenapa? Karena Anda menerima uang 2 juta, tapi Anda punya kewajiban untuk menyerahkan jasa pelatihan di setahun kemudian. Nah, atas tahun kemudian tadi, tentu saja Anda tidak bisa catat sebagai revenue, tetapi Anda akui dulu sebagai pendapatan diterima di muka. Ya. Kemudian selisihnya sebesar 1.932 adalah sales revenue-nya ya. Jadi bisa lihat di sana sales revenue-nya dipisah ya. Jadi ada sales revenue itu sendiri, ada service revenue yaitu instalasi dan ada earned service revenue untuk pelatihan. Seperti itu. Kemudian di tanggal 1 diasumsikan harga pokok peralatan. Nah, kalau Anda menggunakan perpetual inventory system seperti yang saya sampaikan Anda harus mencatat cost of goods sold-nya. Asumsikan harga pokoknya adalah 1.500, maaf 1.500, maka Anda catat cost of goods sold 1.500 dan inventory sebesar 1.500. Handler mengakui pendapatan dari penjualan peralatan sesaat setelah instalasi selesai dikerjakan 1 November. Nah, ini adalah saat pengakuan pendapatan. Meskipun transaksinya dilakukan pada bulan September ya, tetapi pengakuan pendapatannya baru dilakukan pada 1 November ketika instalasinya selesai, bukan ketika part-part atau peralatan tadi dikirimkan kepada pembeli. Di samping itu juga pengakuan pendapatan atas jasa instalasi karena jasa tersebut telah selesai diberikan. Handler mengakui pendapatan pelatihan. Nah, untuk pendapatan pelatihan yang unearned revenues tadi ya di 1 November, tentu saja karena dia masuk dalam accrual revenue gitu ya, maka dia harus dilakukan adjustment pada tanggal pada akhir tahun yaitu biasanya tanggal 31 Desember. Berdasarkan basis garis lurus, nah ini penerapan pengakuan pendapatannya yang dimulai 1 November atau sebesar 4.026 atau 48.309 dibagi 12 bulan. Selama 1 tahun. Kecuali apabila ada metode lain yang lebih tepat, maka metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method
yang akan dibahas pada sesi berikutnya. Artinya ada banyak metode yang dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan ini. Bisa menggunakan basis garis lurus atau straight line, bisa juga menggunakan metode yang lain. Salah satunya adalah percentage of completion method. Juga untuk pencatat pendapatan pelatihan selama 2 bulan, ini accrual, ya, adalah sebagai berikut. Unearned Service Revenue Credit, ya, maaf, debit, 8.052, dan Service Revenue Trainingnya adalah 8.052 di sisi kredit. Ya, di sini training ini untuk menjelaskan ya, bahwa Service Revenue ini berasal dari pemberian pelatihan selama 2 bulan. Oleh karena itu, handler mengakui pendapatan per 31 Desember tahun 2019 yang akan dicantumkan di dalam laporan laba rugi atau income statement sebesar 1.959.743 dengan rincian sebagai berikut ya. Dan handler membuat jurnal berikut ini untuk mengakui sisa pendapatan pelatihan di tahun 2020, yaitu pada akhir masa pemberian pelatihan, yaitu sisa atas servis pelatihan yang sisa yang belum diakui ya. Jadi seperti ini. Ini sisanya. Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan pada saat pelanggan telah mendapatkan pengendalian. Ini konsep untuk langkah yang kelima, karena langkah lima ini kan pengakuan pendapatan. Ya. Jadi pengakuan pendapatan itu hanya dilakukan pada saat pengendalian atas barang dan jasa diserahkan kepada pihak pembeli. Seperti kasus yang tadi di handler, baru diakui pada tanggal 1 November, karena pada tanggal 1 November instalasinya baru selesai. Perubahan dalam indikator pengendalian, yaitu pertama perusahaan memiliki hak. Ini kalau ada perubahan ya, memiliki hak untuk menerima pembayaran atas aset yang diserahkan. Perusahaan telah menyerahkan hak atas kepemilikan legal atas aset. Kemudian perusahaan telah menyerahkan kepemilikan fisik atas aset. Pelanggan telah menerima resiko. Jadi setelah diserahkan tentu saja resiko berpindah kepada pelanggan. Kemudian pelanggan telah menerima aset itu sendiri. Ya. Nah maka, maaf saya ulangi, maka apabila lima ini telah terpenuhi, maka kita akan mengatakan bahwa pengendalian atas barang dan jasa sudah berpindah dari penjual kepada pembeli. Pengakuan pendapatan dari kewajiban pelaksanaan yang melampaui waktu. Bagaimana kalau seandainya Anda melewati waktu? Maka perlu dilakukan mengukur progres melalui penyelesaiannya, yaitu metode untuk mengukur progres tadi ya, harus menggambarkan penyerahan kendali dari perusahaan kepada pelanggan. Yang paling umum biasanya digunakan cost to cost dan unit of delivery method, yakni metode cost to cost dan metode unit of delivery. Ini yang paling umum. Kemudian tujuan dari metode ini adalah untuk mengukur tingkat progres atau tingkat kemajuan dalam hal biaya, unit, ataupun nilai yang ditambahkan. Nah, ini uraiannya gitu ya untuk resumenya ya. Jadi langkah ini kita membahas yang lima langkah tadi ya. Jadi langkah pertama adalah perusahaan mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Ya, kemudian ini uraiannya, ini implementasinya. Untuk kalau ada pertanyaan, Pak, ini cost to cost dan unit gimana, nanti dibahas ya di slide berikutnya, di bagian berikutnya. Kemudian ini yang kedua ya. Jadi mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan terpisah, ini uraiannya, ini implementasinya, tidak saya kupas kembali ya. Untuk mengingatkan, langkah ketiga adalah menentukan harga transaksi, jadi saya perlu dihafalkan ya. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah kedua adalah mengidentifikasi apakah ada kewajiban terpisah atau tidak, atau gampangnya, apakah kewajiban dari penjual itu cuma satu atau lebih dari satu, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, harga jualnya berapa? Lihat aja kontraknya. Dengan memperhatikan ini tapi ya, ada variable considerations atau imbalan variable, ada time value of money, ada ketentuan non-cash, dan yang lainnya. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah mengalokasikan. Jadi harga transaksi berapa? Kalau kewajibannya cuma satu, mungkin tidak ada masalah untuk langkah keempat ini. Tapi kalau kewajibannya lebih dari satu, yaitu kewajiban terpisah tadi, maka Anda harus mengalokasikannya menggunakan metode yang sudah disampaikan, yaitu stand alone selling price. Dan yang terakhir inilah bagian pengakuan dari pendapatan tersebut, yaitu kapan perusahaan harus mencatat. Jadi pertanyaanlah, kapankah perusahaan harus mencatat pengakuan? Yaitu suatu perusahaan telah menyelesaikan, yaitu apabila suatu perusahaan telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaannya, maka di sanalah
ketika kendali sudah di ini ya, kendali sudah diberikan kepada pembeli, disitulah perusahaan boleh mengakui pendapatannya. Ya. Itu yang dapat disampaikan pada bagian pertama dari chapter 18 ini, dan sisa materi yang ada di chapter 18 akan kita kupas di bagian yang kedua. Terima kasih, sampai bertemu di bagian yang kedua.